Uruguay mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-0 untuk memesan tiket semifinal Piala Dunia FIFA U20 Argentina 2023. Mereka akan melawan Israel yang telah mengalahkan Brazil. Saat ini Uruguay menjadi tim pertama yang mencatatkan clean sheet melawan Amerika Serikat dalam 15 pertandingan FIFA U20 World Cup. Uruguay sukses memulangkan Amerika Serikat dengan skor 0-2. Uruguay sebenarnya cukup kesulitan di pertandingan kali ini. Statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat unggul ball possession di angka 66%. Pada akhirnya, efektivitas serangan Uruguay membuahkan hasil. Satu gol Anderson Duarte dan gol bunuh diri Joshua Winder sukses membawa tim Amerika Latin ini ke semifinal Piala Dunia U20. Sementara itu, Israel datang sebagai underdog ketika tiba di Argentina tanpa pernah memenangkan pertandingan di turnamen FIFA. Namun kehadiran mereka di turnamen menjadi salah satu gangguan paling seismik dalam sejarah kompetisi selama 46 tahun. Laga dramatis juga terlihat saat Israel yang secara mengejutkan berhasil memukul mundur Brazil dengan skor 3-2. Berbagi skor 2-2 hingga 2 babak utama, pertandingan akhirnya berlanjut ke extra time. Gol Dordavid Turgeman di menit akhir akhirnya sukses membawa Israel lolos ke semifinal. Semifinal Piala Dunia U20 akan dimulai pada hari Jumat 9 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Prediksi skor yang dilansir dari n.as.com, Uruguay unggul 2-1 dari Israel.